sahabat Trueg. Di video kali ini kita akan membahas daftar pemain Barito Putra musim 2023-2024. Oke, pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih asal Indonesia yaitu Rahmat Darmawan. Selanjutnya di posisi kiper akan diisi oleh Dika Bayangkara dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah, Ega Rizky dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah, Rizky Sudirman dengan nilai pasar 869 juta rupiah, dan Mario Londok dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Renan Alves dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah, Muhammad Firly dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, Hasim Kipu dengan nilai pasar 869 juta rupiah, dan Yuswanto Aditya dengan nilai pasar 869 juta rupiah. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Ilham Mahendra dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, Nazar dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah, Bagas Kava dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah, dan Frendy Saputra dengan nilai pasar 3,05 miliar rupiah. Dan selanjutnya untuk pemain tengah akan diisi oleh Bayu Pradana dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah, Raffi Sahril dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah, Ferdiansa dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, dan Iqbal Wijangge dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Sedangkan pemain tengah lainnya akan diisi oleh Aditya Dava dengan nilai pasar 434 juta rupiah, MacOut dengan nilai pasar 435 miliar rupiah, Buyung Ismulesi dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah, dan Patrick Womsiwor dengan nilai pasar 869 juta rupiah. Sedangkan untuk pemain winger akan diisi oleh Rafinha dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah, Rizky Pora dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah, Eskel Runtukahu dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah, Chris Rumbiak dengan nilai pasar 869 juta rupiah. Dan untuk pemain winger lainnya akan diisi oleh Afdal Yusra dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, Mustafa Tokantins dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah, dan Bagus Kahfi dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah. Sementara untuk pemain depan akan diisi oleh Rahmat Santoso dengan nilai pasar 869 juta rupiah, dan Rizky Kurniawan dengan nilai pasar 434 juta rupiah.